Ijin, Pak, izin Pak. Anaknya oh, Dibawa. Di bawah. Sedikit. Iya kalau udah ada foto Di transfer ke nih. Kemarin tuh sempat lihat ada yang surat pernyataan. Pak, kita... Itu ya Pak ya? Iya, paket ya. Pak, kita nggak apa-apa. Hai -apa. di di Cirebon itu apa pak? dulu e, kemarin kan mau oh, puasa. -hukum. Puasa hukum orang Cirebon, orang Cirebon. Ya. Tapi e, kejadian, malah di Subang. Kejadian di Jakarta pelakunya awalnya dari Subang. Namanya Asep Iman, asli orang Subang. Dia itu punya istri, dia dia mantan mantan punya istri, se seorang anggota polisi juga, polwan yang dinas di Sapsat, Jakarta Barat. Ini katanya. Mengaku dekat ya? Iya. Di situ dia, 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 dia penasaran lagi sama temannya, Hikian Nasution, hmm. juga sama, seorang anggota polri, polwan yang dulu itu dinas di, di Sapsat, Jakarta Barat tahun 2016 2016 iya Oh, kronologis awalnya pertama RT Arya menawarkan ke saya agar supaya anak saya ikut tes polisi terus itu tidak ngambil keputusan saya menolaknya tidak punya uang alasannya Terus dia datang lagi, datang lagi ke rumah saya berkali-kali membujuk saya agar supaya anak saya daftar polisi, yaitu melalui saudara Asep Sudirman. Itu karena dia bahas dengan dengan bahasa istilahnya cacat pun bisa masuk katanya gitu nggak usah tes tes lah segala macam pokoknya ini yang bawanya wakapori katanya bahasanya gitu lama kelamaan saya kebujuk sudah kebujuk saya pengen memastikan yang bawahnya dulu yang di Jakarta. Kata dia ya oke, saya bawa sama yang bawahnya yang dekat Waka Polri. Habis itu selang sehari saya berangkat ke Jakarta sama Asep Sudirman sama Retaria yaitu menemui Ibu Heni V yaitu seorang anggota Polri yang tugasnya di Samsat Jakarta Barat. Nah di sana pas ada kita bicara sama Asep Dirman sama Bu Heni P menanyakan keseriusannya untuk membawanya akhirnya Bu Heni siap katanya untuk memproses agar supaya anak saya itu lulus menjadi anggota Polri. Oke siap katanya dengan perjanjian uang 600 juta. Sudah meyakinkan dia sanggup Bu Heni, yang tempat tinggalnya di asrama polisi Kalideres. Akhirnya saya pulang lagi ke rumah untuk meng mengondisikan uang yang nominal 600 juta itu. Akhirnya saya jual kebun sawah. Sudah kepegang uangnya, taruh di bank, Pak Asep meminta transfer 200 juta ke rekening Pak Asep bukti rekeningnya di Pak Asep dengan alasan ntar disatuin kwitansinya di Bu Heni katanya 500 juta makanya bukti transfernya dipegang sama Pak Asep sudah transfer 200 juta ke Pak Asep selang berapa hari langsung Bu Heni meminta 300 juta saya langsung datang ke Jakarta lagi ke rumah Bu Heni yaitu di asrama polisi Kalideres. Pas di sana, saya pasrahkan uang yang 300 juta itu ke Bu Heni, dihitung uangnya, dibuka, terus dia bikin kuitansi dan tanda tangan, yang membuatnya pun Bu Heni, tanda tangan, dan posisi uang ada di Bu Heni, yang 300 juta itu. Sesudah itu, anak saya, eh, Anak saya langsung dibawa ke temannya yaitu di rumahnya Bu Yulia Fitriana Sution. Dia adalah seorang anggota Polri juga yang tugasnya di Samsat Jakarta Selatan tempo hari itu, Pak. Nah, pas dititipkan di rumahnya Bu Yulia karena di rumah Bu Heni alasannya sempit istilahnya tempatnya sempit makanya dititipkan di rumah Bu Yulia Fitriana Sution seorang anggota polisi Samsat Jakarta Selatan selama eh, di rumah Bu Yulia Fitriana Sution selama satu tahun anak saya di sana bukan saya dibimbing atau dilatih atau didaftar pun pun tidak selama satu tahun bahkan anak saya itu diperlakukan sebagai pembantu, suruh berbersih, ngepel, babysitter, suruh ngurusin anak kecil siang malam di sana, sampai-sampai dia sakit, anak saya itu namanya Teti Roheti dia sakit sampai-sampai dia dirawat di rumah sakit, pingsan itu pak, pingsan, dia dirawat di rumah sakit selama sehari semalam di sana pak. Saya, saya tanyain sama Pak Asep Sudirman tempo hari. Saya tanya Pak Asep, bagaimana ini prosesnya? Kok oh, begini nggak ada tes? Sama-sama Bu Heni saya tanyain. Nggak ada tes, nggak ada pendapkan yang lain. Udah, biarin aja. gitu Ini Bu, Haini, Bu Yulinnya ini e, galak, suka marah-marah, dan sebagainya. Udah, biarin aja hitung-hitung, nyoba mental aja. Kata Bu Heni sama Pak Asep Sudirman itu. Jawabannya. Dia sampai pingsan di sana, dirawat di rumah sakit. Terus anak saya karena satu tahun tidak ada proses, dia pulang dulu ke rumah, ke kampung, ke saya. Selama satu minggu dia berangkat lagi ke Jakarta. Sudah nyampe ke Jakarta, Bu Yulia Fitri Nasution itu sudah enggak ada rumahnya sudah kosong. Berkas-berkas atau -berkas pakaiannya sudah tidak ada saya tanya sama Pak RT itu sampai-sampai ijazah anak saya yang aslinya SD SMP SMA hilang sampai sekarang sama berkas-berkas yang lain akte dan sebagainya hilang aja Pak di sana pas tanyain sama Pak Asep sama Bu Heni Bagaimana nih katanya ijazah hilang, alasannya katanya Bu Yula lagi dicari dicari dulu katanya bahasanya. Saya kan tidak tahu tempatnya rumah Bu Yulia Peter Nustion, Pak. Tidak tahu rumahnya di mana mananya. Setelah itu dia bilang ya udah tanggung jawab masalah uang mas saya kata Bu Heni sama Pak Asep tuh. Terus saya mediasi sampai ke keluarganya, sampai ke kantor desa. Tidak ada titik terang, Pak. Tidak ada titik terang. Sampai saya ke Lapor ke Propam tahun 2020 pelaporan tidak ada titik terang tidak ada proses di sana tidak tidak ada titik terang Pak. Pas kemarin saya sama pengacara yang pengacara saya namanya Pak Eka itu pelaporan ke Mabes terakhir itu Pak. Pas di sana tidak ada titik terang lagi Pak. Akhirnya karena proses semua sudah dilaksanakan mediasi pengacara saya yang bernama Bapak Eka itu mengambil keputusan sudah kita dimedsoskan saja katanya gitu agar supaya eh, Bapak Kapolri dan sebagainya mengetahui tentang kejadian ini Pak maka daripada itu Bapak Kapolri dan sebagainya mohon banget minta bantuannya agar supaya permasalahan saya bisa selesai Pak gitu Pak. Pak. Bapak kan sehari-hari bertani ya, iya, Akaran Pak. dengan dijualnya sawah dan itu gimana Pak untuk sehari-harinya Pak? Saya sampai-sampai Pak terus terang aja eh kerja ngangkat-ngangkat batu Pak. Fotonya ada saya nggak mau dikirimkan Pak. Saya kerja panas-panas batu apa Ini aja serabutan ya? Serabutan gitu Serabutan Pak. Ngamparin batu gitu kan. Apa aja Pak? Yang penting kan eh, keluarga bisa makan Pak.